أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah. Dengan segala nikmatnya Allah yang Ia berikan kepada kita, kembali dapat berhadir pada siang hari ini di majlis ini, yang mana harapan kita mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kebaikan kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dengan berkah perkumpulan kita ini senantiasa diberikan keamanan, keselamatan, dan dihindarkan dari segala macam bala musibahnya Allah. Dan mudah-mudahan kita berataan selamat di dunia ini, terlebih nantinya selamat di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain. Amin. Masih membicarakan tentang rukun-rukun iman yang ada 6 perkara. Sampai kepada rukun iman yang kedua. Nah, cuma kita ulang, kata beliau bahwasanya rukun iman yang 6 perkara. Bahwasanya kita kaji terlebih dahulu yang arti iman adalah tasdik, ujar beliau. Arti iman adalah membenarkan. Inggih, bukan sekadar mengetahui. Jadi mengetahui sudah, lalu membenarkan. Tiba iman, kita mengetahui Allah ada, lalu kita benarkan memang Tuhan ada, tiba iman. Nah, enggak, itu secara ringkasnya. Nah, kemudian ada yang kedua, rukun iman kita yaitu apa? Percaya pada sekalian malaikat. Nah, enggak, berarti Kita tahu adanya malaikat diciptakan Allah, tahu sudah. Kemudian yang kedua, kita benarkan. Nah, lalu ketika membenarkan berarti kita beriman. Nah, macam itu. Yang mana malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani, kita benarkan, kita percayai bahwa mereka itu hambanya Allah yang mulia. Satu adalah. Jadi malaikat ini hamba Allah yang mulia, kadada nang kada mulia malaikat. Lain manusia. Manusia ada nang mulia, ada nang hina. Ada nang paibadah, ada nang maksiat, itu manusia. Cuma kalau nya malaikat kadada nang dua macam tadi. Kadada nang maksiat, kadada nang kada paibadah, barataan mulia. Itulah malaikat. Makhluknya Allah, hambanya Allah yang mulia sabarataannya. Nah, itu mah malaikat. Kenapa jadi mulia? Karena malaikat itu diciptakan Allah, inggih kada memiliki nafsu. Jadi gawiannya beribadah melulu. Inggih. Yang kata-katanya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, malaikat itu kenapa? Malaikat itu
tiada maksiat akan Allah selama-lamanya akan sesuatu nang dilarang Allah dan mengerja senantiasa apa-apa nang disuruh oleh Allah itu malaikat. Kada pernah ampih. Ia ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Ada dilihat oleh Rasulullah malaikat nang ruku-ruku haja. Ada nang sujud-sujud. Lain kan bertasbih-bertasbih haja mulai diciptakan Allah sampai hari kiamat. Nah, jadi ringkasnya ada nang berdiri, ada nang ruku, ada nang sujud, ada nang duduk antara dua sujud malaikat tadi. Nah, lalu ketika itu ujar ulama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan gawian sembahyang karena apa tadi? Karena sudah apa? Karena menuruti gawiannya para malaikat. Nah, lalu ketika kita sembahyang hebat luar biasa nilainya karena ini gawian para malaikat. Nah, macam itu. Dikumpulkan tadi ada nang ruku-ruku aja. Kita apa? Ruku juga dalam sembahyang. Nah, jadi kembali itulah para malaikat. Kenapa tadi? Karena mereka beribadah terus kadada nafsu. Nah, nggih. Kita ini ada nafsu. Kenapa? Jadi kadang-kadang ada lapah-lapah tuh nafsu. Ada muyak-muyak tuh nafsu juga itu. Nah, yang mana kesemuanya tadi nafsu tadi nang maulah kita beribadah kadang-kadang bisa kuler. Kadang-kadang bisa meninggalkan ibadah. Jawabannya karena apa? Karena nafsu. Nah, macam itu. Nah, si malaikat kada dijadikan Allah ada nafsu. Makanya kada bermakanan, kada papainya, kada ada rasa lapar atau kada. Kada beampihan beribadah kenapa? Karena inya kada bisa lapah. Muyak tu kada ada. Nah, lalu inya kada beampihan beribadah. Kada mengeluhnya ibadah. Nah, kenapa tadi? Karena beisian akal aja. Nah, ingin nafsunya kada ada. Itulah hibahnya mulianya para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala ada memberikan kelebihan lawan manusia. Nah, apabila si manusia kawa beribadah lawan Allah, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa garang? Karena manusia ada dua diberi Allah, pertama akal, yang kedua nafsu. Nah, lalu manusia ini ada tantangan. Manusia ini ada diperjuangkan, nah perjuangannya melawani hawa nafsu. Berarti tangan. Sawat kau beribadah berarti hebat. Nah, makanya derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Inggih. Manusia. Inggih, kau beribadah, manusia kau meninggalkan maksiat hebat benar. Inggih, kenapa jadi hebat benar? Karena inya beisi nafsu. Yang nafsu tadi maulah manusia enggan beribadah, nafsu tadi maulah manusia menggawi maksiat. Kau melawaninya berarti hebat pada malaikat. Nah, itu hebatnya manusia. Cuma tadi kalau kau beribadah, apabila kada kau beribadah malahan menggawi maksiat, maka derajatnya lebih rendah daripada binatang pulang. Kenapa bandingannya di lebih rendah pada binatang? Bandingannya karena binatang kada beisi akal. Inggih, cuma beisi nafsu saja binatang itu. Nya hendak makan, lainnya makan. Lah, nya hendak berjalan, lainnya berjalan. Kada ada akal tu kada. Lah inggih, karena kebiasaan narai. Kalau pang misalnya ada topeng munyit leh. Nah, inggih. Pina pintar benar bisa beda motor bisa. Ya leh inggih. Anak sumbah yang mengambil kopiah ini bisa. Nah, apakah itu karenanya berakal kah? Karenanya pintar kah? Kada. Itu karena nafsunya sering dilatih. Nah, macam itu. Lah nafsunya sering dilatih kah itu menggawiannya sudah kah itu, Bang? Nah, lah jakanya inya berakal kada hakun. Ya le inggih jakanya bakal tu kena ada rahat dilapas oleh apa tuanannya buka hak mana itu. Ni kada karena dilatih sudah kain kada mau buka hane. Seandainya dilapas juga tu kada buka juga jangan apa kada akalnya. Nafsunya aja ada. Nah kan kaitah. Nah kembali, jadi si binatang ini kada ada akal, lalu inya kada beribadah wajar. Inggih, si manusia ada akal, lalu misalnya maksiat, lalu disambat lebih rendah daripada binatang. Ya bandingannya lah, ujar ulama, kada ingat ulun. Ayam itu walhal kada berakal
tiap-tiap pagi, tiap-tiap waktu subuh bangun. Walhal ini kadada kewajiban untuk sembahyang. Nah, apabila ada manusia yang melalaikan waktu subuh, padahal ini ada kewajiban sembahyang subuh, maka lebih rendah daripada ayam. Nah, macam itu. Nah, inggi bujur kan ini kadada kewajiban bangun subuh. Kita ada kewajiban bang, misalnya subuh meninggalkan lalai dan sebagainya, maka kita lebih rendah daripada ayam tadi. Nah, inggih, itulah manusia. Jadi kita ini derajat bisa naik daripada malaikat, bisa lebih rendah turun daripada binatang. Tergantung apa? Tergantung gawian kita. Hendak mulia, ibadah, maksiat dijauhi. Amunnya kita menjadi hina, maksiat dan gawian ibadah dan diperintah ditinggalkan hina kita. Nah, kembali. Jadi itulah para malaikat yang mulia berataan malaikat kita. Bukan laki-laki, bukan perempuan, lakian kada, binian kada juga. Bapak napa banjir kada juga? La ingge lakian kada binian kah? Binian kada itulah para malaikat lah. Nah, ingge jadi kada kalau pang misalnya ada kayaknya mengaku malaikat cuma lakian, lain. Ada mengaku malaikat cuma binian, lain. Nah, ingge. Cuma riwayatnya ada demikian. Seperti halnya Jibril, seperti halnya Jibril. Inggi, ketika menemui Rasulullah yaqadatan, artinya secara nyata. Dan Rasulullah kan Rasulullah itu dapat wahyu bisa dari mimpi langsung Allah memberi, bisa melalui Jibril. Jibril itu bisa juga langsung Rasulullahnya aja melihat, inggih bisa. Atau Rasulullah melihat nang lain pun melihat juga bisa. Lah inggih. Nah, ketika Jibril menemui Rasulullah itu biasanya menyerupai sahabat. Ngarannya Dihyah. Ahdihyatul kalbi, ngaran sahabat. Nah, Dihyah ini lalakian. Kemudian Dihyah ini mempunyai paras, bahas kita rupa yang paling bagus di antara sahabat. Nah, malaikat. Nah, ini jadi ada yang macam itu riwayatnya, cuma kan menyerupai saja. Nah, bukan sabujurannya. Nah, amnya sabujurannya, ini pernah Rasulullah ya Allah ingin melihat Jibril yang luar biasa, besar luar biasa, genalnya luar biasa Jibril. Ya Allah ingin yang mana ketika melibarkan halarnya, ya Allah ingin tujuh lapis langit sampai tujuh lapis bumi, libarnya. Nah, ya Allah itu Jibril itu kalau nang sabujurannya. Nah, ya Allah ingin. Jadi kembali, lalakian lain, bibinian lah lain. Nah, itulah mana malaikat. Cuma malaikat itu ada pemimpinnya. Nah, yalah inggih yaitu napa? Malaikat Jibril. Malaikat. Cuma kalau nyatakunannya nang paling tuhan malaikat, kada tahu. Cuma kalau nang pimpinannya Jibril. Nah, itu malaikat talah. Nah, inggih. Jadi kembali, laki-laki bukan, perempuan bukan. Dan sangat membuat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kadada nang maksiatnya, kadada nang melanggar aturannya Allah, itulah mana malaikat tadi. Dan tiada membuat maksiat. Nah, jadi apa nang diperintah Allah, dilarang oleh Allah, kada pernah mengerjakan malaikat tadi, kada pernah membangkang malaikat tadi. Nah, inggih. Maka wajib iman kita dengan tafsir daripada mereka itu, yaitu yang tersebut di bawah ini. Nah, inggih. Jadi kita wajib iman kita, percaya dan membenarkan kita secara perinci itu 10 malaikat. Nah, nang biasa kita sudah ketahui. Jadi nang 10 orang malaikat tadi itu kita wajib mengetahuinya. Nah, inggih. Bahkan ada tambahan lagi dengan gawian-gawian. Nah, lah inggih, coba kita di bawah. Nah, ada di bawah. Inggih, pas di bawah tulisan tadi itu nah ada lah Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nangkir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Halus tulisannya. Cuma ada. Nah, inggih. Nah, inggih nang tafsir tadi kita disuruhlah karena pengarang, karena kalau secara menyeluruh malaikat itu banyak luar biasa. Berapa jumlahnya kada kahitungan.
itu secara menyeluruh. Nggih, cuma kita yang diwajibkan mengetahuinya cuma 10. Nah, nggih. Kenapa tadi? Kenapa jadi Allah Taala menjadikan malaikat itu banyak banget jumlahnya, bahkan kata-katanya hanya Allah yang mengetahuinya? Karena malaikat itu banyak dijadikan Allah satu dari nur, dari cahaya. Satu. Artinya kada sarana melahirkan. Ela ingin kada sarana ada perjuangan mengandung kada. Lalu napa? Lalu kata-katanya banyak. Kemudian yang kedua, napa malaikat dijadikan Allah dari percikan? Inggih bahasa kitanya air yang datang daripada halarnya Jibril. Inggih yang mana Jibril itu kata-katanya mandi di bawah aras. Alah inggih nang halarnya itu banyak luar biasa. Nah inggih titikan bajunya jadi malaikat. Nah lalu apa kata-katanya banyak luar biasa malaikatnya Allah yang dijadiakan hanya Allah nang tahunya. Nah jadi satu yang wajib kita ketahui adalah Jibril. Nah Jibril ini pemimpinnya malaikat. Pemimpinnya mana? Malaikat. Pernah Rasulullah batakun lawan Jibril. Ya Rasulullah, wahai Jibril, bunyi pimpinan malaikat. Inggih, ya kabeh hasil kita mulai Nabi Adam sudah ada Jibril. Ya Allah. Karena tugasnya menyampaikan wahyu. Tugasnya Jibril menyampaikan wahyu lawan nabi-nabinya, lawan rasul-rasulnya. Nah, lalu mulai Nabi Adam sudah ada. Wahai Jibril, umur rekam ini berapa sudah? Kan Jibril ini panuhannya, Pak. Apa bahasa kitanya pimpinannya, Pak? Wahai Jibril, umur ikam ini berapa? Ujar Jibril menjawab, kada tahu juga Rasulullah. Inggih saking tuhannya enggak tahu lagi hari. Ayo kita jawab, belum lagi nang 100 tahun berapa umur kada tahu lagi jar. Katuhaan sudah belum 100, sudah katuhaan. Nah, Jibril dah pikir Nabi Adam sudah ada Jibril. Nah, inggih. Kada tahu jar Jibril aku umur. Nah, inggih cuma jar Jibril, aku sering melihat bintang. Yang mana bintang tadi setiap 70.000 tahun timbul. Nah, 70.000 tahun timbul. 70.000 tahun timbul karena bintang tadi. Nah, ujar Jibril, aku sudah melihat bintang nang 70.000 tahun sekali timbul 70.000 kali. Tuha banget kita. Alah inggih. Nah, itu Bang umur kujar jar Jibril. Pada tahu lagi lebihnya daripada itu pokoknya ada bintang nang 70.000 tahun sekali timbul, aku lihat sudah 70.000 kali. Nah, tuha banget bete. Leh belum lebih lebihnya belum lagi. Nah, itu nang kau keingatannya aja. Inggih jar Rasulullah kalau begitu tuha bete. Tuha bete. Wahai Jibril, ikam tahukah siapa apa bintang nang bercahaya tadi nang timbul tiap 70.000 tahun sekali? Siapakah itu? Itulah aku ya Rasulullah. Nah, artinya apa? Tuhan lagi Rasulullah. Nah, ini Tuhan lagi Rasulullah. Cuma Rasulullah kan awal makhlukin, awal yang dijadikan Allah, Rasulullah. Nah, itu nyata itu benar. Nah, inggih cuman apa? Cuma dijadikan Allah pemulaan, dihadirkan Allah pandudian. Nah, yang nabinya nih. Nah, inggih. Itu sudah keyakinan kita. Nah, itu Jibril. Ya. Nah, Jibril itu tugasnya apa? Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Lalu kata ulama setelah Rasulullah meninggal dunia, Jibril itu tiada ada lagi turun ke dunia. Kenapa jadi kada ke dunia lagi? Siapa lagi tugasnya menyampaikan wahyu lawan siapa lagi? Kan macam itu. Karena nabinya, rasulnya, siapa nutupnya? Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad wafat. Nah, ketika wafat, kenapa Jibril lagi? Kada ada lagi tugasnya. Lalu kenapa kata-katanya setelah Rasulullah meninggal dunia wafat, maka Jibril kada pernah turun lagi ke dunia. Kecuali pernah turun. Kecuali napa? Hadir bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Nah, hadir Malik Jibril. Masya Allah, betul hebat lah. Inggih meninggal dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu sampai kemuliaannya Allah perintahkan Jibril turun. Masya Allah, betul husnul khatimah. Nah, jadi ada orang nak ketujuh bersuci nih. Nang kada pagar wudu, jadi kada tahu pang umur. Hendak sembah apa, hendak guring wudu. Kalau kada bangun lagi,
Inggih, walaupun kan di tengah sembahyang batal, di tengah apa? Di tengah guring batal ngaran tagatok laki bini. Ya le inggih amun kada merasa kaributan. Ya le inggih ditakoni kan bakal kada daja padahal kan. Nah, lah kada kada sana aja kada apa itu yang penting handak guring baudo. Itu dah lah amun urang nang baapik itu dasar batal baudo pulang batal baudo pulang orang itu baapik karanya. Namanya kita pang aja maambil hikmah, maambil manfaatnya aja. Napa handak guring baudo, taguring batal dan sebagainya aja ditulis dalam keadaan bau baudo dah. Meninggal dunia kada sing bangunan lagi. Husnul khatimah sampai Jibril turun. Dalam perjalanan kita ada tuh bang humor leh. Ketika meninggal dunia dalam perjalanan cuma dalam keadaan suci han bagusnya leh. Leh inggi kada tahu umur kita kan handak pang di perjalanan meninggal. Cuma kada tahu umur. Jadi bagus saja nak perjalanan tu baudo dahulu. Leh inggi. Jangan tapi putus wudu. Nah, baguslah. Kenapa gadang? Karena orang nang baudu inggih di antara napa? Dulu nang nyata dosa diampuni dulu. Nah, ketika meninggal dunia pun menjadi mulia sampai Jibril Allah perintahkan turun hadir bagi orang nang meninggal dunia dalam keadaan berwudu. Berarti husnul khatimah. Nah, inggih jadi bagus saja seandainya tuh apa namanya? Ada misalnya keluarga yang ibaratnya itu sudah parak sampai nih umurnya. Inggih kalau nya kawa diudui barang dilap-lap banyu kan diudui juga ngarannya nih. Atau misalnya kada kawa kana banyu barang ini tayamumi dengan debu nang sedikit. Ya leh kawa aja. Kenapa garang bagus saja mudahnya akhir umurnya dalam keadaan berwudu dalam keadaan suci. Nah itulah seandainya kawa kita usahakan. Nah inggih. Nah sudah itu Jibril. Jadi di dunia bisa turun ingin bagi hadir orang meninggal di dalam keadaan berudu. Nah adapun di akhirat karena Jibril napa tugasnya Allah Ta'ala tugaskan pulang Jibril. Napa tugas Jibril karena di akhirat yaitu napa menimbang amal kebaikan hamba. Nah jadi kena ada ngarannya mizan atau bahasa kitanya timbangan. Siapa yang menimbang Jibril. Nah cuma nah yang kita akan datang itu Jibril sudah. Nah tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua ada ngarannya Mikail lah. Nah inggih kalau bahasa Inggrisnya tuh ya lah inggih Michael. Nah itu hebat juga ya. Nah Allah nama ngarani anak karena mengambil berkat Mikail. Cuma Mikail ketuaan ya Michael lah. Nah ya lah inggih bukan bahasa Inggrisnya tuh banyak lah jadi mendengar lah Michael itu Mikail tuh. Nah inggih Jibril tuh ya Gabriel itu Jibril tuh. Nah inggih berusaha lah ngalih menyebut inggih. Nah sudah. Ada yang ngarannya Mikael. Tugasnya apa? Nah inggih menurunkan hujan lawan membagi rezeki. Itu Mikael tuh. Itu bagus dikawini Mikaelnya. Ya lah inggih. Kenapa kadang membagi rezeki? Nah ya lah inggih. Jadi rezeki-rezeki yang diberikan Allah sudah nih ditentukan Allah. Siapa yang tukang bagi? Mikael. Yang ketiga adalah Israfil. Nah, Israfil itu apa tugasnya? Meniup trompet kena pada hari kiamat. Nah, lah tiupan yang pertama ya lah inggih hancur bumi. Ya lah inggih kena tiupan yang kedua bangunan pulang kan eta. Nah, inggih Israfil itu tuang tiup tu ana. Nah, inggih. Yang riwayatnya ujar Rasulullah, Israfil itu sudah anak maniup cuma belum. Nah artinya kada nang titiupannya tuh nang di andak di jauh kada sudah cuncuman berarti parak kada kiamat. Nah ya hal parak kada kiamat tinggal maniup saja kiamat mata. Nah itu bahari ya sama kaya Rasulullah kulihat dunia ini ya Rasulullah kaya bibinya nang bungkuk tuha sudah padahal itu zaman Rasulullah waktu Isra Mi'raj kan tuha benar berarti parak benar jion sudah. Nah dasar juga ya sudah ini mengalino sudah minanya dunia ini kalau mengalino benar jauh dunia nya makhluknya juga mengalino sudah.
Ya lah ingin manusianya yang sudah nang bujur di apa nang bujur disalahkan nang salah dibujurkan. Camuh sudah. Ah ya lah ingin tinggal masing-masing aja di keluarga kita paling lagi kamu kita nang di apa ngarannya di apa nang kita sayangi lagi ale amunya kita menyeluruh mau buka HP. Nah ada sakit hati melihat buka TV kada cucuk juga. Nah ya lah ingin tebang sudah tuha dunia sudah. Lah ingin rusak dunia ingin ya lah ingin ngalih makhluknya kayak itu juga. Kenapa tuha sudah. Orang Tuhannya saraba ngalih ya. Kapan ngalumpanan ya itu orang Tuhan tah. Inggih ya Allah inggih kada memberi makan aja padahal nyerah makan. Han saraba salah kali itu orang Tuhan. Nah dunia dan itu juga. Nah jadi Israfil inggih tugasnya apa kembali meniup trompet. Nah inggih jar orang bari terput sang trompet sangga sangga kala aja. Nah inggih. Nah keempat yang namanya Azrail, tugasnya apa? Mencabutnya, mencabut nyawa lah Azrail. Inggi. Riwayatnya Azrail kena pun meninggal, mati juga. Siapa nama mencabut? Cabut seorang. Nah, inggi di sini kena kisahnya tuh merasakan sakitnya dicabut nyawa. Nah cuma apa tadi? Cuma Allah Ta'ala jadikan pandudian jadinya kada maras. Jangan dijadikan tuan pemulaan marasnya. Ya lah ingin jangan berhasil itu karena pernah juga sakit bang. Lalu maras tuan orang. Ini kada pandudian. Sakit sekali si Azrail. Lah ingin. Kenapa Azrail lah? Ingin kan ini sebagai kita. Kenapa kada Mikail menyebut nyawa tentang Azrail? Nah ini ada riwayatnya sedikit nang kita tahu. Karena rasul. Karena pada ketika manusia dijadikan daripada tanah. Nah, manusia ini kan dijadikan daripada tanah, malaikat daripada cahaya, jin lah inggih iblis daripada api. Nah inggih. Nah manusia daripada tanah ini inggih riwayatnya demikian. Ketika Allah Ta'ala perintahkan Jibril, Jibril ambil pang tu tanah supaya kita jadikan manusia. Ujar Allah Ta'ala memerintah Jibril. Turun Jibril ke dunia hendak mengambil tanah nih. Ujar bayi jin bumi, aku diperintah Allah nah hendak mengambil tanah ikam supaya dijadikan manusia. Ujar bumi indah. Aku tahu manusia itu akan maksiat karena lawan Allah Ta'ala. Inggih kada beribadah beratan manusia ini banyak nang lupa kada nang lalai indah aku kada rida ikam mengambil aku babulik Jibril. Kada jadi. Inggih kemudian apa aja jarak-jarak panjara Allah Ta'ala Mikail pulang. Turun pulang Mikail. Kan ini kan Mikail ini bahasa kitanya nang pamurah luar biasa. Gawiannya menurunkan hujan, hujan sagan bumi juga memberi rezeki di muka bumi. Turun Mikail. Bumi. Aku diperintah Allah nah hendak mengambil tanah ikam sagan dijadikan manusia. Inggih ujar bumi indah. Manusia itu maksiat kena gawiannya. Inggih durhaka Allah Ta'ala kena banyak manusia itu indah jadi anak daripada aku. Babulik pulang Mikail. Inggih terakhir napa Azrail. Nih. Inggih Azrail diperintah Allah Azrail ambil pang tanah di bumi. Nah, ketika itu napa Azrail langsung hajak kada bawa padahan. Ambil tanahnya bumi hamuk. Napa jar bumi ikam ambil aku? Inggih, aku kan dari ridha kam ambil. Ujar Azrail, aku kan hendak ridha ikam hendak ridha Allah Ta'ala aja. Oh ya, Azrail itu. Inggih, jaka bahasa kita bakal lahir di lawan. Pokoknya napa? Ini perintah Allah. Aku hendak dapat ridha-nya Allah kada hendak ridha ikam bumi. Aku ambil tetap. Nah, ini bahasa kitanya manusia itu siapa tugasnya mengambil kan pulang. Azrail, nah itu kisahnya. Lalu Azrail pulang mencabuti nyawanya pulang, karena ini sudah mulai bahari dah mencabuti apa mengambil bu tanah bumi tadi. Jadi waktu mematiinya pulang, inggih tetap Azrail pulang tugasnya. Nah macam itu kisahnya. Nah Azrail leh, nah inggih tugasnya, apa mencabutnya nyawa. Nah inggih. Nah kemudian lagi yang kelima ada ngarannya malaikat munkar dan nangkir lah munkar nakir ngarannya. Nah nggih kalau bahasa kitanya itulah gawian malaikat munkar nakir nggih mananya di dalam kubur ada malaikat ngarannya munkar nah gawiannya mananya dalam kubur gawiannya menyiksa dalam kubur lah. Nah nggih apabila nggih seseorang dalam kubur karena ada pasti sudah mendapati dua orang malaikat. Ya lah inggih, ya nang ada guru tasalah tiga komplain murid. Pandangan ulun gurunya mulai baharian artinya dua aja.
Engge. Lalu ujar gurunya, gurunya ini pintar. Ketika datang tiga orang malaikat, maka yang satunya palsu. Nah, berarti dua aja nang bujur. Engge. Jadi dua aja mungkar dan nangkir. Nah, pasti itu. Lah, pasti didatangi kena dua orang mana? Malaikat. Lah, engge makanya supaya jangan kan dalam talqin tuh ada sudah dipadahi. Inggih, kan ketika mana lakin itu kan kata-katanya itulah nak utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, inggih kita menuntut ilmu itu mulai dari halus buayan nih. Kakanakan halus sampai kali yang lahat, ya mana lakin tuh, itu menuntut ilmu ngarannya. Kan dilajari, kena datang dua orang malaikat, inya mananyai, kena siapa Tuhan engkau, siapa Nabi engkau, apa kiblat engkau, kan dilajari. Nah, inggih, dilajari kisah-kisah yang berarti kan menuntut ilmu kata-katanya. Kenapa garang? Supaya kita jangan apa kata-katanya terkajut kan tuh rumah hanyar mana saurangan mana kada pulang umlah ya le inggi mana rumah hanyar pulang saurangan pulang pasti kada hati ini napa inggi kadanya ada nyaman lalu dilajari lah inggi lalu kadang-kadang napa ditalkini itu ya le inggi kemudian apa lagi ditunggui ya lah macam-macam ya memang bertunggu ada duitnya bertunggu orang kenapa kan karena selama ada inggih menunggu di atas kubur tadi inggih maka lama itulah malaikat kada mana menanyai dulu nah berapa waktu nah ya le inggih betanang dulu nah ya le inggih apalagi nah ada sembahyang hadiah jadinya kada takajut nyaman dulu nah ya le inggih hanya datang malaikat kena santai nah itu malaikat mungkar nangkir nang pasti kena menemui di dalam kubur tadi nah inggih yang tugasnya menanya dan menyiksa dalam kubur. Nah, cuma catatan kalau kalau semestinya malaikat mungkar dan nangkir itu berwajah geram sangar. Suaranya seperti kilat menyambar, mungkar nangkir. Nah, yalah inggih kadada nang bahasa kita nang lama lembut kada. Itu sifat aslinya. Kayak sirat juga ya, kan kayak titian dia. Kalau titian harus tak itu sifat aslinya napa? Lebih tipis daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang itu aslinya. Kayak itu juga mungkar nangkir. Itu aslinya. Cuma karena ketika sudah terhadap dengan si hamba sesuai amal ibadah pulang. Leh inggih. Bahkan ada ya le inggih riwayatnya kena amal ibadah namun jawab pakan inggih ketika ada namanya sesuatu nanti ditanyakan malaikat amal ibadah namun jawab pakan inggih nah itu nyaman banget itu ya le inggih ada kena di oleh Allah Ta'ala kena ketika namun jawab kawan nang berupa paguruan lah kawan tadi ya le inggih pengarannya apa malaikat dijadikan Allah supaya menemani kita ketika ada pertanyaan kan nyaman bakawan sedikit nah amal ibadah lah berupa kawan kita berupa apa guru kita nang kita sayangi nah macam itu kan halnya jadi nyaman menjawab kada gugup tuh mun seorangan gugup lah inggih jadi macam-macam kayak lah nah inggih tergantung amal ibadah ada yang nyaman. Kalau pang misalnya kita sudah tahu jawabannya pertanyaannya misalnya sudah tahu paling man rabbuka ya la inggih wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka kan tahu sudah nih inggih jaka ibar jawabannya tuh bucur sudah di dunia bucur sudah jawabannya inggih kau sudah menjawab seorang inggih napa Allahu rabbi lalu kita hafal mulai wahinian dengan niatan kau menjawab kayaknya waktu dikubur kadakah itu kisahnya rumusnya lah kadakah itu rumusnya kalau bang macam itu rumusnya kau berat nah sudah dikubur siapa menjawabannya ya tadi amal ibadah tadi amunnya amal ibadahnya banyak nyaman menjawab ya lah inggi amunnya amal ibadah kada banyak ngalih jawab menjawab biar dapat sudah hafal benar nah ya lah inggi itulah sudah bahasa kitanya ketentuan Allah di alam barzah di alam kubur ada ngarannya malaikat mungkar nakir yang tugasnya menanya dan menyiksa di dalam kubur nah kemudian ada rakib atid malik ridwan wallahu a'lam mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya
Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita, menguatkan iman kita, dan mudah-mudahan kita hidup beriman dan sampai mati membawa iman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-Nya senantiasa beribadah kepada Allah, taat kepada-Nya. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah, petunjuk sehingga kita kawal menjauhi segala maksiat-Nya ya Allah, dan mudah-mudahan kita pula disenangkan dengan berkah perkumpulan kita ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita berada di istiqomahkan dalam mengamalkannya, dan mudah-mudahan pulang ikhlas kita dalam beramal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita keselamatan, kesehatan, keafiatan dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita berada husnul khatimah. Amin. Allahumma